gue jadi pegawai aja gak becus, gue jadi kakak gak becus sekarang tuh. Padahal gue tuh mahasiswa terbaik lo, IP gue 3,9, tapi kenapa susah banget gitu dapat kerjaan. Posisi yang urgent dibutuhkan saat ini adalah personal assistant. Gue kayaknya ketemu Saka deh di sana. Saka mantan pacar lo. Untuk menjadi personal assistant saya itu harus mengerti manajemen bisnis. Dan yang paling penting, mau bekerja keras. Kamu ketemu sama karyawan namanya Pak Dadang. Terminate dia. Bos lo tuh nyebelin banget tau gak? Lo gak bakal memperlakukan dia kayak pembantu di kantor lo. Gue profesional kok. Dari yang gue lihat dia udah mulai pendekatannya. Lo harus gerak. It's okay, it's a special night. Lo emang paling jago ya cari timing? Gue tahu lo emang atasannya dia. Tapi kalau soal cerita, dia lebih milih untuk cerita semuanya ke gue.